Pemirsa, setelah melakukan renovasi besar-besaran, pusat perbelanjaan Sarinah kembali dibuka dengan wajah baru. Tidak hanya penampilan yang lebih cantik, namun Sarinah juga kini dikhususkan bagi UMKM. Pemirsa, Sarinah kini sudah kembali dibuka setelah sebelumnya dilakukan perbaikan besar-besaran sejak tahun 2020. Sarinah yang didirikan tahun 1962 kini menjadi pusat perbelanjaan khusus untuk produk-produk lokal atau UMKM. Dan selain itu juga, menurut pantauan kami, di hari pertama Sarinah ini kembali dibuka, cukup banyak pengunjung yang datang ke sini untuk melihat bagaimana wajah baru dari pusat perbelanjaan ini. Sarinah sebagai community mall atau mall komunitas memiliki fasilitas-fasilitas yang bisa menarik untuk generasi muda, sehingga diharapkan bisa menjadi tempat untuk berkumpul dan berkegiatan bagi anak-anak muda maupun komunitas. Dan selain itu juga generasi muda bisa mengeksplor permainan-permainan tradisional Indonesia yang dikemas dengan konsep digital. Diharapkan dengan mengkhususkan diri terhadap UMKM dan juga fasilitas-fasilitas yang menarik bagi generasi muda, Sarinah dapat mempromosikan produk-produk lokal, juga bisa menjadi tempat berkumpul para anak muda ibu kota. Dari Jakarta, Raisa Nadia, Wara Afandi, Eko Miyadi, iNews melaporkan.